Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya di sini sudah menyiapkan 3 barang dari bagian CBT, Mio Sporty, dan bakal saya upgrade. Dan sudah saya bubut juga teman-teman, dan bakalan saya pasangkan di Mio Sporty. Seperti apa videonya, simak terus sampai akhir. Nah oke teman-teman, kembali lagi bareng Yuda Wahab. Di sini terdapat puli primer ataupun ini kipas teman-teman, biasa disebut kipas. Dan ini merupakan rumah dari roller Mio Sporty ini teman-teman. Nah seperti teman-teman lihat, ini bagian dalamnya pun sudah dicoak seperti ini untuk rollernya. Dan derajat kemiringan dari puli primer ini sudah dibubut juga sebesar 13,5 derajat teman-teman. Tentunya dengan kipas puli ini teman-teman dibubut sebesar 13,5 derajat juga teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Dan di sini terdapat juga mangkok dari kanvas ganda Mio Sporty. Dan di sini biar mengurangi geredek teman-teman ataupun geregel, di sini sudah dilubangi. Ini adalah fungsinya untuk membuang debu sisa gesekan antara mangkok dan kanvas ganda teman-teman. Dan di sini juga sudah dilubangi. Ini tidak terlalu ekstrim teman-teman, hanya mengurangi bobot berapa gram gitulah kurang lebih. Dan ini dalamannya seperti ini, tidak dikartel full, hanya sebagian saja teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini sekarang saya bakal memasangkan 3 alat ini di motor Mio Sporty. Nah sebelumnya teman-teman, motor Mio Sporty ini per torsi yang besar itu sudah diganti juga menggunakan per torsi yang 1500 rpm, dan juga per kecil diganti juga dengan 1500 rpm. Oke teman-teman, di sini sekarang bakalan melakukan proses pemasangan dari puli sekunder yang sudah dibubut dan mangkok dari kanvas ganda Mio Sporty ini. Nah ini teman-teman, kebetulan rollernya ini disilang dengan ukuran 13 dengan berapa gram ini ya? Berapa sih, Pi? 13 sama berapa? 8. 13 sama 9 gram. Hasilnya seperti apa nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, ini roller seperti ini. Ini 13 gram. Cara memasangnya seperti ini, teman-teman. Yang tebel teflonnya ini. Ini kan dua bagian ini berbeda, yang ini kuning. Dia si lapisan hitamnya tipis, sedangkan yang ini lapisan teflon hitamnya tebal. Nah, yang bagian lapisan teflon tebal ini disimpan di ini di sini teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini baru yang 9 disilang, baru yang hitam lagi, baru yang kuning. Nah, jadi ini kan arah putarannya ke depan seperti ini. Jadi si hitam ini yang teflonnya tebal ini, dia akan menubruk dinding teman-teman. Jadi akan aman, si dinding ini tidak akan rusak apabila si bagian teflon yang tebal ini berada di tepat di samping dinding ini teman-teman, dinding rumah roller ini. Gunakan stempet high temp teman-teman, jangan terlalu banyak, secukupnya saja biar tidak mengganggu kinerja dari roller.
pegang. Nah ini teman-teman, untuk pemasangan pibelnya, si arah tanda panahnya harus mengarah ke depan sesuai dengan putaran mesin teman-teman. Jadi posisinya seperti ini.